Merasa karirnya di dunia entertainment belum mantap, Morgan memilih mengabaikan persoalan asmara. Kesendirian nampaknya lebih membuat mantan personil Smash tersebut lebih fokus mengejar impian. Gue merasa gue belum mantap, harus lebih mantap lagi. Apalagi di tahun 2016, gue yakin akan banyak perjalanan dan pengalaman yang seru nih di tahun ini. Jadi untuk itu gue masih belum terlalu mikirin, jadi masih teman aja semua. Keluar dari Smash yang kala itu lagi naik pamor bukanlah hal yang mudah. Karir lebih gemilang seakan jadi harga mati pasca hengkang dari boy band yang membesarkan namanya tersebut. Gue orangnya sangat cukup perfeksionis gitu. Jadi gue pengen apa yang gue lakukan itu gue harus kasih yang terbaik gitu. Jadi keputusan gue keluar dari Smash, gue memilih untuk menjadi aktor, ya gue harus buktikan gue harus kasih yang terbaik gitu untuk pilihan gue itu. Jadi untuk sekarang mungkin belum. Fokus mengejar karir sampai mengabaikan asmara hanya akan terwujud dengan keyakinan berserah pada Maha Pencipta. Gua cuma bisa berencana, tetap Tuhan yang berkehendak.